Belum lagi berkepala empat, Dewi Persik umumkan dirinya telah menjadi nenek. Sempat mengundang tanya tentang siapa gerangan sang cucu tercinta, Dewi Persik unggah potret seorang bayi mungil berbalut kain berwarna kuning dengan wajah tertutup. Dalam unggahan serupa, tertera keterangan sang bayi yang merupakan anak dari keponakan Dewi Persik, Lebi Wilayati. Dengan hadirnya malaikat kecil berjenis kelamin perempuan tersebut, maka bersama itu pula, Dewi Persik pun mengamini dirinya menjadi seorang nenek. Pada bagian caption, Dewi Persik menggelitik publik lewat sebutan untuk dirinya dari sang cucu. Selain mengutai doa dan rasa syukur atas hadirnya sang cucu, Dewi juga menuliskan panggilan untuk dirinya. Panggil aku Granny aja ya, semoga kamu menjadi anak soleha, tumbuh sehat barokah, dan bisa menjadi penyejuk untuk keluarga. Unggahan Dewi Persik lengkap dengan keinginan untuk dipanggil Granny disambut hangat oleh keluarga. Lebi sendiri meninggalkan komentar sebagai ucapan terima kasih dan menanti kedatangan sang tante di Jember. Sementara itu, sang kakak yang akrab disapa Mas Bin meninggalkan komentar bernada kelakar dengan memanggil sang adik dengan sebutan Nenek Dewi.